Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi di channel AZHMH. Pada video kali ini kita masih membahas tentang seputaran Piala AFF 2020-2021 guys. Masih tentang pemain timnas Indonesia yang diduga diejek oleh fans Singapura. Ya, pada video kali ini kita akan bahas itu guys. Nah, maka dari itu sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, maka bagi kamu yang lagi nonton video ini silahkan subscribe terlebih dahulu, karena hanya kamu saja yang belum subscribe channel ini guys. Sebuah kejadian tercipta ketika para pemain timnas Indonesia duduk di tribun penonton yang diduga diejek oleh fans Singapura. Bahkan hal itu bikin Marco Sandi Maroji sempat naik pitam. Wah, ada apa guys? Kejadian itu ternyata dibagikan oleh akun Twitter Yas Lamat. Dia mengunggah video ketika para pemain Indonesia yang tak bermain atau sudah diganti duduk berbaur dengan fans tuan rumah di tribun. Wow. Entah apa penyebabnya terjadi keributan, sejumlah pemain seperti Marco Sandi, Yabes Roni hingga Rizky Rido sempat kesal dengan ulah oknum supporter tuan rumah Piala AFF 2020 itu, tepatnya oknum supporter Singapura. Wah. Bahkan Marco sampai beberapa kali ditahan oleh Ryuji Utomo dan tim keamanan. Video tersebut terjadi sepertinya ketika Singapura mendapatkan penalti di penghujung babak kedua, tetapi tak jelas apa penyebabnya. Tak hanya itu saja guys, ternyata official timnas Indonesia pun sempat diprovokasi oleh mereka. Saat jeda babak pertama, di mana official timnas Indonesia pun memang sempat diprovokasi. Hal itu bermula ketika pemain Singapura sempat selebrasi ke depan bench Indonesia saat gol Song Yu-yong. Memang tidak ada masalah besar, tetapi karena ada selebrasi dari pemain Singapura kepada bench kami, jadi saya sedikit bicara kepada pelatih Singapura bahwa kita harus fair play. Setelah itu baik-baik saja, karena pelatih Singapura pun sudah minta maaf, kata Shin Tae-yong guys. Wah. Nah sobatku sekalian, bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan juga subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.